Okey, assalamualaikum semua. Nama saya Nazri. Saya ejen takaful dari PRUBSN. Okey, sebelum ni saya memang dah ada polisi PRUBSN selama 12 tahun lah. Okey, saya ambil melalui ejen kawan saya. Okey, tapi dia dah lama dah tak buat. Okey. Then beberapa tahun kemudian saya join takaful as an agent. Okey, tapi bukan dengan PRUBSN lah. Okey, saya buat dengan lain. Saya join PRUBSN Takaful dan saya ambil kesempatan tu untuk review balik polisi-polisi yang saya ada lah. Okey, dan saya dapati polisi dulu yang saya dah ada tu actually dah macam tak relevan untuk zaman sekarang ni. Okey. Dan polisi ataupun pelan yang terbaru dari PRUBSN Takaful ni manfaat dia lebih, okay. Dengan dia punya bayaran pun lebih kurang sama je. So contoh lah, okay, kita tengok kat sini. Okay, dekat sini ya, pelan Takaful Health. Okay, Takaful Health. Okay, Go Takaful ni pelan 100. Okay, ini medical card lah. Okey, medical card sini dia punya had tahunan dia adalah RM50,000. Okey, dan dia punya had seumur hidup adalah RM520,000. Okey, kalau kita tengok dengan polisi ataupun pelan terbaru dari PRUBSN, okey, sekarang ni dia punya minimum pun start-start pun dah cover had minimum setahun RM150,000. Okey, dan dia punya had asumsi hidup tu tak ada. Okey, so kalau compare, okey, contohnya kita tengok dekat had ini, had tahunan saja kita tengok dia punya peningkatan tu 3 kali ganda coverage dia. Bayarannya kurang sama je. Okey. So, untuk apa ramai yang di luar sana, kadang-kadang ejen takaful tanya dah ada plat takaful ke dan sebagainya, kadang-kadang kita nak mengelak, kita kata dah ada. Tapi kita pun tak sedar rupanya apa yang kita ada tu sebenarnya macam tak relevan, dan produk terbaru yang ditawarkan oleh syarikat takaful yang sekarang ni lebih menarik, lebih manfaat dia lebih, bayar lebih kurang sama je. So why not macam kita anggota percuba untuk anggota per explore, mungkin ada pelan-pelan terbaru dari syarikat takaful yang mungkin lebih sesuai untuk kita pada zaman sekarang. Okay, so harap siapa yang mendengar ni dapat sesuatu lah. Okay, dan kalau ada nak komen, boleh tulis komen di bawah. Okey, dan kalau boleh, okey, subscribe dan like video ni. Okey. Sekian, terima kasih dan moga berjumpa lagi.